Apa khabar kawan-kawan? Kembali bersama saya Sean Lee di Mbuzz. Cerita hari ini tentang seorang penyanyi, Ernie Zakri. Dia dapat kejutan untuk birthday dia, 28th birthday daripada seorang istimewa sampai nangis. Soalan dia, bila pula Sean akan dapat macam tu? Macam tak akan dapat je. Kita tumbang bahagia je lah dengan Ernie. Silakan. Apa yang Ernie boleh katakan kan? Ramai tu komen-komen. Sweet lah. Abang Mel surprise kat Ernie lah. Memang sangat sweet. Sebab tu saya nangis. Sebab saya tak expect. Saya tidak ada ramai rakan artis. Saya ada rakan-rakan yang rapat dengan saya. Wanya Sri Tamir, Uthman semua tu. Itu pun kami jarang berjumpa. Jadi dengan Syamil memang rakan yang saya sering berjumpa. Kerana kami selalu bekerja bersama-sama tau. Sebelum ni jaranglah kami celebrate birthday. Tahun ni dia ada inisiatif untuk celebrate birthday saya. Dan ingat birthday saya tu, saya rasa satu benda yang sangat dihargai. Sangat terharu. Dan saya rasa semua orang lah, wanita ke lelaki ke, kalau kita surprise birthday, kita semua akan react macam saya kot menangis hari tu. Happy gila. Hah? Apa? Cerita hangat? Hah? Ah, nak tahu cerita hangat apa? Jom kita saksikan. Hey guys, jangan lupa saksikan Suara Next Level yang dibawakan oleh DG Prepaid Next. Dengar cerita ada cabaran next level. Roll VT. Program I Can See Your Voice ini, kita semua dah tahu yang banyak bagus daripada golongan perempuan. Bukan biasa, bagus gila. Ku bersembah terbang ke alam fantasi, kekasihku di jalanan yang berliku. Persembahan solo menarik, persembahan pengumpulan pun menarik. Beliau adalah juara mingguan untuk hari ini. Beliau adalah dibawakan oleh DG Prepaid Next, prabaya definisi baru. Kekal aktif, kekal berinternet. Mula dengan 30 hari internet pantas daripada RM15. DG, jom berinspirasi. That's all for today, man. Kita jumpa lagi di Mbuzz bersama saya dengan Nita tomorrow. Take care and Opa Sarangi.